kemul. Oh iya kan bisa dikat. Enggak, enggak tak kat kok. Enggak ngurus, buat kira aku peduli. Enggak, apa jenenge ngomong Keisha emosi ngomong. Iku tak kayak nama time nelly. Iya, Keisha emosi ngomong. Karena dulu nganggur jam. Kus interview sen, gak kuat aku. Mere, suwe gak nge-vlog. Biasanya yang nge-vlog saya itu tak gawe kayak momen-momen spesial. Jadi ada apa ya, kerjaan-kerjaan spesial. Ada apa ya, sesuatu yang layak untuk dipamerkan. Dan menurutku ini layak dikasih tahu ke awakmu kabeh. Jadi aku saiki lagi syuting lokadrama. Lokadrama iku opo? Jadi lokadrama ini kayak semacam series sinetron tapi lebih lokal. Makanya punya lokadrama. Lokadramane opo? Film Loro Ati. Sing kapan lalu kan aku wis sempet gawe vlog itu. Tentang dunia persyutingan film. Nah, saiki suasanae syuting lokadrama Loro Ati. Bagaimana keseruannya? Apakah seru? Apakah tidak? Jelon dulu. Hei, bud, ngambemu lo. Sepeda motor itu kono bakmu ae kok kacangkemmu niku. Lah gak iki lo sepeda motor tuku dhewe. Kon lo pemodelan sepeda motor gak gawe helm lo lah. Gila po kon niku. Jogone ngambemu yo. Yo kono jogone ngambemu. Sedo saiki ya. Ayo ayo. Wong lanang, bok, ajaban ini madan-madanan. An teman-teman ini di wong lanang kuwi ini madan-madanan. An teman-teman. Eh, tak gak kok iki bisa iki opo gak usah diladeni. Isu-isu ngajak geger gak produktif kon-kon kabeh rek. Wes sak. Opo, opo, lanjut, ayo. Pas mamamu gak ono sopo sing keteteran bingung nang kono nang kene ngetono dulur-dulurmu sing teko kabeh teko Bojonegoro iku teko ngomel-ngomel sopo yo Fatri kan ngetono nang kono nang kene servis dulur-dulurmu sing nyocot iku saiki lho masalahnya iku lho opo sih sing garane kamu lho iki kok sampe kok ngene-ngene tiga lagi kedua tiga. Suntek. Terima kasih, Bro. Oh, yo cep. Awas, Bro. Capek kon. Entar kita di artis kon ya. Sebenarnya aku iku seneng ngono-ngono. Kal seneng kon. Terus? Tapi ki passionmu kan? Apa? Passionmu ta iki? Acting-acting ini. Passionku yo dudu acting. Apa? Passionku iku terkenal. Oh, alah. Terkenal iku awakmu kan kudu. Terkenal. Passionmu. Mesti kau nih cuk, suwe gak petuk, ya, moro-moro teko langsung takok. Jelas kau nih gue mesti. Gak masuk. Ditutupi. Kalau ditutupi kelam, tidur, tidur. Iya, warna ini pas. Bisa. Kilur. Sak ini lho, Lona. Wabe. Oh. Coba tau? Coba tau? Ini tim... Tim RT ini membuat apa jenenge kayak situasinya itu biar mataharinya enggak berlebihan mantul di sana. Jadi ditutupi iki. Suangar ya. Jadi covernya maksudnya. Hah? Covernya. Lighting ini. Soalnya Citoni isuk. Oh, oke. Okay. Citoni kunci isuk. Nah, ini kan sore kan. Hmm. Nah, ini dibikin koyok seakan-akan masih sangat pagi. Nanti datang. Tang. Nah dia tuh hilang. Brengsek kan ini. Are lu kerja mesti hilang-hilangan ya asuannya tuh.
Rodman ta sulap itu. Pokoknya ngejak Otong itu ya. Otong adalah asisten paling mahal sedunia. Bayarannya itu gorong sak rokoke. Mangane dhek ya, terus ambek biaya jajan-jajane dhek nglot-lon sinten-sinten. Marang kopi lo dhewe. Jadi ini sudah selesai untuk scene di sore. Kenapa? Ngedikti aku bangsat. Welek lain. Sudah selesai scene siang hari. Lanjut nanti selesai isoma. Maaf sih istirahat sih. Benny, jadi DE nang kini berperan sebagai janin rusa. Benny ki nang lokat drama iki, jadi dia diceritakan punya istri. Istrinya ini si Monica. Monica. Kalau di sini dia berperan sebagai Mita, suaminya si Cokro. Istrinya. Ya, istrinya. Sorry. Istrinya. Terus iki ibuke, pemertoe. Nah, itu bapake. Nah, itu bapake. Endres nganan lho. Bapake si Mita, pemertoe si Cokro. Ya, kok peran menang kene ngenes banget kan. Ditindas. Jadi kan walaupun istrinya sayang roh aku, tapi istrinya juga berbakti sama orang tua, sedangkan orang tua ini nindas aku terus. Kan di ending cerita ini spoiler enggak apa ya? Di ending cerita ini kan bapak mertuaku sama ibu mertuaku tak panah dari jauh. Karena udah memuncak kan emosi memuncak, itu puncaknya tak panah langsung satu anak panah tembus dua langsung setengah sate gitu loh. Jadi panahnya sih ngejar ya? Ngejar, ada itu kan autopilot kan Pak. Ngeset, ledak dar gitu rumah aja. Kalau tambahin pacul banget. Tapi kira-kira kenapa si Cokro ini dibenci sama orang tuanya Mita? Ini masalah yang umum. Karena merasa anaknya apa ya mendapatkan suami yang gak sepantasnya, terlalu ganteng. Kan ekspektasi orang kan ada gantengnya segini, kemampu segini lagi. Jadi kan ekspektasinya orang tuanya Mita itu, anaknya si Mita itu punya suami yang ganteng. Gak ganteng banget. Jadi dia merasa lo kok di luar ekspektasi, marah-marah lah. Iku cerita versi Niki, coba takok sing duwe film ya, sing duwe lokal drama. Kenapa si Cokro ini dibenci sampai mertuanya? Menurut yang asli, sing asli. Selain ternyata dia itu majinku. Ya, kalau misalnya yang aslinya itu mungkin biar relate saja sama masyarakat luas bahwa banyak sekali dari kita yang tinggal kalau misalnya habis nikah itu tinggalnya sama mertua ya. Nah, ini dia mewakili. Kalau aslinya itu mungkin gimana ya, Don ya? Asli nih, melet ya. Iya asli nih. Pokoknya berjuang kok, beli dan berjuang. Iya. Ini kan cerita. Sebenarnya ya, itu si Cokro itu wongnya ku api banget. Bener-bener wong sing Jawani banget. Nah, Jawani banget. Cuma ya karena mungkin orang tuanya Mita itu berekspektasi Mita itu punya suami yang lebih dari Cokro, akhirnya yo menimbulkan percikan-percikan kebencian ya pas di dalam rumah tangganya. Ya. Dan dulu di konsep awalnya itu Mita itu adalah good luck girl, dia adalah bad luck guy. Jadi apapun yang dia sentuh selalu hancur. Dan Mita itu selalu apapun yang dia sentuh selalu keberuntungan gitu. Misalnya dia itu jalan sehat, selalu tiketnya menang gitu kan ya. Dapat sepeda, undian ini menang dapat sepeda. Sepedanya ditumpahi Cokro meredali KB gitu kan. Bad luck guy. Tapi di sisi lain kenapa kok
Mita bisa menikah dengan Cokro, padahal dia kan bad luck guy. Bisa berarti adalah good lucknya buat Mita itu ya Cokro gitu loh. Paham gak sih korelasinya? Gitu, buat dia. Ganti ini boleh sanggon-gon gini. Karena pemain hari ini banyak banget. Ada Keisha, ada Itol, ada Bayu, ono Benny, ono legend-legend mau, ono Jakartolo, Pak Tarsan. Jadi ini ganti sanggon-gon. Nah, setelah ini jadi tugasku nang kene iku rek, aku ya talent, aku ya dadi komedi konsultan. Sekaligus sutradara supervisi. Tugasnya apa? Komedi konsultan itu tugasnya untuk mendirect adegan-adegan komedi. Nek sutradara supervisi untuk kayak memperhatikan dialognya bener apa enggak, terus gesturnya bener apa enggak, kayak gitu. Jadi treatment syutingnya itu enggak kayak film. Treatment syutingnya karena apa ya? Karena dikejar ya, dikejar target per hari itu kudu menyelesaikan 40 scene yang dimana sak scene iku membutuhkan waktu sekitar maksimal kudu niku 15 menit. Karena 40 scene kalau dikejar dikalikno ya 15 menit juga cukup dalam waktu target kerja itu mulai startnya itu dari jam 8 pagi maksimal itu sampai jam 12 malam. Nah, kalau misalkan 40 scene disikat sak tim tok, itu enggak nutut. Jadinya dibagi 2 tim, ono tim A mbek tim B. Masing-masing satu tim itu 3 kamera. Ada 3 kamera. Timnya yo lengkap, ono sutradara pisan, ono asrada, ono co-director, ono tim make up, wardrobe itu lengkap. Tim A lengkap, tim B pun juga kayak gitu. Nah, terus untuk mencapai target scene iku dibagi 2 tim. Jadi tim pertama itu di sutradara iku Bayu, sing tim kedua sutradara iku aku. Tapi sebenarnya ada ada sutradara lain. Jadi ada 2 sutradara. Cuma aku sama Bayu ini di atas mereka itu. Begitu ceritanya. Hai Kak Ocan, masuk grupnya Mas Fadli, Mas Dalmo. Selamat siang menjelang sore semuanya. Mata cantiknya mana? Jenengmu sopo? Saya Rosso Sujadi di sini sebagai makeup artis. Lo kan malah nama asli toh ya opo sih? Lo kan drama Loro Ati. Oke. Nah, ini yang punya vlog. Ini yang punya vlog. Kopassus lengket. Apa, Cok? Tak interview. Jangan. Apa sih? Lol. Belum tuh aku, kudu bayar tuh, iya. Kudu liat manajemenmu tuh. Maaf aja, iya. Jadi ini adalah Keisha. Penang lokal drama ini panjat gak? Perannya? Udah ditambah kok. Inggeran. Keisha ngomong sing roto. Oke. Misi, iklan. Panjat. Ini apa sih? Gini. Itu kan, no. Kesibukanmu setelah aduh sibuk banget, gila ya kayak aduh capek banget. Capek ya bro. Keisha ini termasuk apa ya, talent sing sangat bener-bener di treatment sangat spesial karena kesibukan dia. Jadi kayak misal kemarin dia di Jakarta ngono ya, untuk perjalanan pagi itu pesawat jam berapa? Jam 5 pagi nyampe sini jam 7. Langsung ke lokasi. Ini tadi dari bandara. Ke lokasi. Ini waktu ke bandara. Jam berapa atau ke Surabaya? Nyampe. Setengah 8 langsung nang gini. Langsung nang lokasi. Turu dilu, tangi langsung acting. Semangat. Apa sih sih, boleh apa sih? Gak cukup tuh. Coba tapping terus nyanyi. Kok ambe kerjaan mbok singkat. Kenapa dadi? Iku gak kabe. Aku iku wis meleng, Mek. Karena sing gak bayu lho, Mas. Aku iki wis mulai ya, wis. Selama 30 hari. Iku wis tak pele. Sehari ada loro telu.
Iku tak beleh. Mek kono sing cari siji iku gak payu kono. Berarti aku sing dengki. Berarti aku sing dengki ngono maksudku. Sing iri ya. Semangat ae yo lek dari. Terus iki semangat ya, Bro. Apa? Semangat menjalani sisa-sisa syuting itu. Ora. Benar. Soalnya aku pikir kalau check out tekan hotel. Lah kok. Semangat. Semangat tau. Kau kemul. Oh iya kan bisa dikat. Enggak, enggak tak kat kok. Kak ngurus, buat kira aku peduli. Enggak, apa jenis ngomong Keisha emosi ngomong Iku tak kayak 6 time nail. Iya, Keisha emosi ngomong Sopo sampean? Iki adalah apa ya? Manusia favoritku nang dunia persutingan loka drama loro ati. Wong sih enggak pernah esok serius. Literally enggak esok serius. Biasanya kan komedian kan ada waktu-waktu tertentu. Nek pas kerja baru guyon. Nek pas syuting atau adegan baru guyon. Nek wong iki guyon terus. Adegan guyon. Istirahat guyon. Pas guyon guyon. Sampeyan apa sih kok gak iso serius iki apa sih? Ben iku salah jurusane kuliah iku. Dadi yo dadi jurusane gak karu-karuan. Ben pingine kuliah jurusan apa? Ben kuliah jurusan sing kira-kira golek duit gampang, kadek soro. Apa ekonomi, manajemen? Ekonomi itu mempelajari manusia untuk apa mencukupi kebutuhannya ya. Benar. Untuk apa itu primer, sekunder, tersier ini mana ya? Iya. Cuma aku saya ini pinter belanja saya ini karena kuliah di ekonomi. Jadi tuku kelopo situ embo celono. Nanti dijelas doang sak basar. Dia nak wong tuku klopo ya lo ibu celono ya apa sih logika nih lo kon di gak masuk akal ya, repot repot kan ini kok pun jadi pegawai negeri hebat ki penonton video nang YouTubeku nang channelku kan Ara Reno coba sampein kayak parikan lucu kan lucu itu ya gak banyak lucu dikidung no enggak coba dikidung ngomong ke kabeh heran aku no juga wong sak kecamatan enak tapi gak suka donya gak suka barang tapi aku suka ya suka utang utang ya iya nek nek parian enggak ati dikidung. Kayak ono dhewe nganggo jaem. Wis interview kan. Enggak kuat aku. Kurang lebih seperti itulah apa ya? Suasana syuting Lorati Loka Drama nang Surabaya. Jadi nek misalnya penasaran ambe Loka Dramae, kemungkinan tayang iku Agustus. Agustus Agustus kapan? Agustus awal lah. Agustus awal. Tanggal 8 lek tanggal 8 atau 10, 8 atau 10. Nah, satu bulanan kan setelahnya filmnya yang akan tayang. Jadi iki bikin untuk 30 episode. Setelah 30 episode, beberapa hari kemudian langsung film sing nang bioskop tayang ora di sing ono Tatiana bakal tayang. Jadi ya semoga engko akeh sing seneng ambe loka drama iki. Semoga juga bisa mengangkat budaya lokal lebih luas lagi. Semoga nanti bakal ada loka drama dari apa namanya? Etnis lain misal Sumbata, Sundo, jadi semoga loka drama Lorati iki iso jadi pelopor. Banyak omong. Hah? Madura. Oh iya, Madura yo ono. Tapi gak tayang.
Timika, Timika apa? Timika ono. Yo. Pokoknya kabeh kok seluruh Indonesia iso nonton rek. Dari Sabang sampai Merauke sesuai dengan jam waktu apa? Wit atau Wita. Apakah nanti lokal dramanya ada translate-nya? Ada. Engko ono subtitle pasti. Iya, ya pada awakmu nek nonton film film Hollywood lah ya, nek subtitle nonton film Korea lah ya, subtitle nonton film Thailand ya. Pada koyo delok vlog iki lah, engko pasti ono subtitle. Iya. Editor tolong ya ono subtitle ya. Sampai kak mboke sumpah tak pisuin nang grup kan. Wis. Terima kasih sudah menonton vlog kali ini. Cek aku tak syuting mana lur.